strategi saham ada dua, strategi investing dan juga strategi trading. Nah, teman-teman, ini aku udah ulang berkali-kali, mungkin yang udah ikut SODV 23 kali ini dan juga teman-teman yang udah ikut workshop Super Trader yang ngikutin aku nge-live tiap hari pasti tahu. Tapi di sini saya percaya pasti masih ada newbie dan saya masih harus jelaskan tentang investasi dan trading. Intinya investasi itu fokus membeli bisnis, buy the business, buy the company, trading trade the trend. Artinya apa? Fokusnya kalau beli bisnis yang dilihat adalah model bisnis perusahaan, itu nomor satu. Kemudian yang kedua adalah manajemen perusahaan, yang ketiga yang dilihat adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau profitabilitas, yang keempat yang terakhir adalah valuasi. Nah, kalau bicara ini 1, 2 dan 3 ini mencerminkan apa sebenarnya? Ini untuk memilih perusahaan. 1 dan 2 bisnis model dan manajemen ini untuk melihat kualitas perusahaan. Biasanya investor yang melihat dua hal ini, dia view-nya lebih ke growth investing, melihat pertumbuhan perusahaan, ya. Demikian pula dengan profitability. Jadi yang dilihat adalah inovasi-inovasi dan inovasi. Perusahaan seperti itulah sebenarnya yang menjadi perusahaan yang bagus, yang jadi pilihan. Tapi kadang-kadang kalau cuma fokus pada growth, akan terjebak pada growth trap. Artinya valuasinya terlalu mahal dan terjebak pada harga saham yang terlalu tinggi. Sehingga berisiko bisa terjadi pembalikan arah. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, faktor yang perlu diperhatikan untuk investasi jangka panjang adalah valuasi. Ini bicara tentang timing sebenarnya, kapan untuk membeli sahamnya. Kalau 3 poin di atas ini adalah cara untuk memilih sahamnya gimana. Yang ini timingnya kapan kita boleh beli. Jadi kalau dulu banget Warren Buffett di tahun 1930-an sekian-sekian, 1935 dia lahir, jadi sekitar 1940-an sekian. Nah, ini Warren Buffett pakai strategi murni value investing yang dia pelajari dari Benjamin Graham. Dengan bukunya yang terkenal banget, apa ya, aku lupa. Mungkin teman-teman ingat bukunya Benjamin Graham ini. Jadi, Warren Buffett adalah murid langsung dari Benjamin Graham. Benar-benar dia dosennya. Tapi permasalahannya, memasuki tahun 1960-an, ilmu ini udah nggak bisa dipakai lagi, gitu loh. Maksudnya, nggak bisa dipakai sepenuhnya. Karena apa? Karena banyak perusahaan yang sudah mulai bertumbuh, baik harga saham dan juga inovasinya, sehingga valuasinya menjadi mahal. Dan perusahaan-perusahaan yang murni value investing, dikala market lagi normal, kalau sampai yang lain naik valuasinya, dia tetap murah. Dia tetap sangat murah sekali. Ada something wrong dengan perusahaan tersebut. Kalau dinalar kayak gitu. Kalau ketika market lagi crash, 1929 itu crash besar, semua saham diskon dan valuasi terdiskon, wajar dong. Kayak tahun 2008, kayak 2020 bulan Maret kemarin, semuanya terdiskon, valuasinya wajar dong. Tapi kalau market lagi normal, kondisi market naik, valuasi perusahaan itu terdiskon, ada sesuatu yang perlu dicek dari perusahaan ini. Apakah dia terdiskon karena faktor eksternal atau dia memang perusahaannya jelek. Hati-hati, yang fokus pada valuasi doang bisa terjebak pada value trap. Nah, ada growth trap, ada value trap. Artinya value trap ini apa? Fokus pada perusahaan yang valuasinya sangat murah sekali sehingga geraknya jadi susah, ya, jadi susah naik gitu. Oke, aku akan cek. Ah ya, benar, bukunya namanya Intelligent Investor Benjamin Graham. Buku ini dibuat tahun 1920-an. Buat teman-teman yang masih pemula di pasar saham, kalau kepengen baca ini boleh-boleh aja, tapi jangan dijadikan patokan utama. Ilmu itu berkembang sangat cepat sekali, sangat sangat berubah sangat cepat sekali. Dulu Warren Buffett mengatakan, aku nggak mau perusahaan teknologi. Kenapa? Aku nggak suka. Aku nggak ngerti. Yang dia beli adalah perusahaan apa? Newspaper. Gillette, terus kemudian McDonald's. Sekarang teman-teman, kalau dia bersih keras cuma newspaper, nggak mau masuk ke teknologi, kacau gitu loh. Jadi harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dan bahkan holdingnya Warren Buffett yang paling gede saat ini adalah Apple. Anda tahu sendiri perusahaan apa? Perusahaan teknologi. Kemudian Warren Buffett ngaku dia telat dan dia ngaku telat dalam membeli Amazon. Ya, jadi 2019 kemarin saya sempat ikut rendah hati, dia bilang, ya, gue Amazon
Ini sangat bagus sekali gitu. Jadi ilmu itu berubah sangat banyak sekali. Ini ilmu udah 100 tahun yang lalu, Benjamin Graham. Jangan cuma pakai ini doang. Ya, jadi mesti ngikutin perkembangan zaman saat ini bagaimana. Oke, sekarang kita ngomongin trading. Wah, coretan saya banyak ya. Bedanya trader dengan investor gimana? Kalau investor fokusnya beli bisnis tok, pokoknya beli perusahaannya. Nggak ada investor itu yang namanya investasi namanya cut loss secara harga. Karena harga saham turun, kemudian cut loss. Enggak, cut loss-nya investor itu karena apa? Satu, bisnis modelnya jadi jelek, padahal profitabilitasnya atau laporan keuangannya belum keluar ke depan. Jadi belum ada profitability turun, bisnis modelnya jadi jelek. Yang dilakukan apa? Oh, Warren Buffett menjual perusahaan-perusahaan airlines itu. Ya, kemarin dia sempat ada buyback untuk Bank of America, untuk perusahaan-perusahaan perbankan di level terdiskon. Tapi kalau airlines, dia nggak buyback. Nah, jadi itu. Cut loss-nya investor beda dengan cut loss-nya saham. Jadi, investor, jangan sampai nunggu profitabilitas perusahaan itu turun, jangan sampai nunggu harga saham turun. Banyak yang bilang, banyak yang pakai slogan investor malas, sambil ongkang-ongkang kaki aja tidur-tidur investasi jangka panjang. Itu namanya investor malas, bukan investor pinter. Warren Buffett itu investor rajin. Ya, kalau yang dia lakukan adalah terus lihat perkembangan dari dia sudah punya tim, timnya udah sangat gede dibandingin dulu, ya jauh gitu. Ketika saya datang ke sana, itu udah ada tim masing-masing yang ngurusin setiap setiap divisi investasi ini. Jadi, yang dilakukan adalah dicek terus ini, bisnis model manajemen ininya ini dicek terus. Terutama nomor satu, investor pemula selalu yang dipikirin adalah valuasi terus, cari perusahaan yang murah terus. Nomor satu yang dipentingin, kalau ada seorang pebisnis sejati, tanya yang pebisnis yang hebat-hebat, mereka akan mikirin nomor satu, bisnis model dulu. Bisnis modelnya jelek, pasti nanti ke bawah juga jelek. Jadi profitabilitas valuasi ini adalah dampak dari ini sebenarnya. Kenapa Unilever selalu mahal valuasinya, jarang banget discounted? Kenapa ICBP, kenapa Indofood selalu mahal valuasinya? Karena dia sangat premium sekali, ya bisnis modelnya juga sangat bagus sekali. Jadi hati-hati terjebak dengan value trap. Oke, jadi bicara tentang cut loss atau pembatasan risiko untuk investasi beda dengan trader. Kalau trader pakai analisis teknikal, cut loss-nya pakai harga. Perbedaan harga sedikit untuk swing trading beda 5% aja udah matters banget, nggak boleh dikejar. Kalau untuk super trader itu perbedaan harganya toleransinya masih lebih enak, masih lebih longgar daripada swing trading ya. Tapi fokusnya sama. Untuk trading, baik swing trading maupun super trading, fokusnya adalah mencari perusahaan yang demand-nya membesar, mau naik harganya.